Pejam Celik, Pejam Celik Putrajaya telah pun memasuki 25 tahun usianya. Di mercu tanda inilah simboliknya penubuhan Putrajaya, di mana telah berlangsungnya upacara pecah tanah yang telah menempatkan kapsul masa pada tanggal 29 Ogos 1995. Putrajaya adalah lambang kejayaan Malaysia. Daripada sebuah tapak ladang kelapa sawit dan ladang getah, ianya telah dibangunkan sehingga menjadi sebuah bandaraya terancang bertaraf dunia. Tunjang kepada kejayaan ini adalah perpaduan, kestabilan dan keamanan yang wujud di negara kita yang tercinta. Kita perlu berasa bangga kerana pembangunan Putrajaya adalah hasil daripada kepakaran tempatan dan sumber negara kita sendiri. Alhamdulillah, walaupun di usia 25 tahun yang kita anggap masih muda, Putrajaya telah menunjukkan kematangannya bukan sahaja dalam aspek pembangunan fizikal, bahkan dalam aspek pengurusan bandaraya secara keseluruhan yang menekankan kualiti hidup dan kesejahteraan warganya. Sebagai pusat pentadbiran negara, Putrajaya adalah milik rakyat. Hargailah Putrajaya sebagai satu anugerah dan khazanah negara. Bukan sahaja untuk kita, tetapi untuk kita warisi kepada generasi seterusnya. Kepada generasi muda, anda adalah pencorak dan penggerak yang akan meneruskan wawasan serta kegemilangan Putrajaya di mata dunia. Kepada semua rakyat Malaysia, selamat menyambut ulang tahun ke-25 Putrajaya dan juga selamat Hari Kebangsaan yang ke-63. Putrajaya mempesona, Putrajaya luar biasa. Sayangi Putrajaya, sayangi Malaysia.